mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang sudah merawat Tiago, walaupun usia mereka sudah lanjut. Saya minta maaf kepada mami dan papi. Semoga mami papi sehat. Saya insya Allah akan membahagiakan semua orang tua saya. Saya berterima kasih kepada Kianu yang sudah kuat, tangguh menjalani hari-hari tanpa orang tua. Mami menyesal, mami minta maaf. Kami berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Dan saya berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan program-program pembinaan yang luar biasa. Sehingga hampir 10 tahun saya menjalani di dalam penjara.